Hai teman-teman, assalamualaikum. Kembali lagi bersama aku. Kali ini aku membuat sambal mata yang benar-benar enak banget. Ini dia, aku mau makan. Terus kita cocok. Cuma sambal mata doang pun enak banget, nggak harus lauk juga. Enak banget. Jadi kalian simak terus gimana cara membuatnya. Ikutin terus video ini sampai habis. Ini dia bahannya, aku udah sediain serai, bawang putih, cabai merah, bawang merah, dan juga lemon. Dan ini aku udah sediain juga terasi udang, terasinya udah aku goreng. Dan garam secukupnya. Minyak sayur juga secukupnya. Kita iris bawang putihnya. Iris kecil-kecil dan lakukan cara ini sampai selesai. Setelah bawang putihnya kita iris semua, selanjutnya kita iris juga bawang merahnya. Iris kecil-kecil seperti tadi, dan lakukan cara ini sampai selesai. Setelah bawang putih dan bawang merahnya kita iris semua, lalu kita iris kecil juga serainya. Kita iris tipis-tipis kecil kayak gini, dan lakukan cara ini sampai selesai. Kita iris juga cabenya, iris kecil-kecil. Terus kita campurkan ke bahan-bahan yang tadi. Iris cabenya sampai selesai. Nah ini dia bahannya, setelah kita iris semua terlihat cantik banget. Lemonnya kita belah aja kayak gini. Langkah selanjutnya kita campurkan semua bahan. Terus kita tambahkan garamnya.
Kita aduk-aduk lagi biar si garamnya meresap. Lalu kita masukkan terasinya. Kita aduk-aduk lagi. Terakhir kita tambahkan minyak panas. Minyaknya kita panaskan sampai benar-benar panas mendidih. Ini sudah harum banget. Kita aduk-aduk. Gunakan minyak sayur secukupnya. Kita aduk-aduk lagi. Dan ini siap untuk kita hidangkan. Terima kasih yang udah menonton video ini. Oh iya, bagi kalian yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini biar aku lebih semangat lagi upload video selanjutnya. Assalamualaikum. See you next video. Bye bye. Bagi kalian yang belum subscribe, tolong bantu subscribe ya.